ditanya sama Nabi Muhammad, sal, minta wahai Rabi'ah, apa yang kau mau aku berikan. Karena Nabi cinta kepada anak ini. Anak ini selalu melayani Nabi. Nabi mau wudhu diambilkan air. Nabi butuh sesuatu diambilkan. Nabi tawarkan, sal ya Rabi'ah, minta wahai Rabi'ah. Rabi'ah sadar, yang menawarkan bukan konglomerat. Yang menawarkan ini kekasihnya Allah. Kalau dia minta gunung Uhud berubah jadi emas untuk dirinya, bisa. Tapi yang diminta sama Rabi'ah, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Yang saya mau ya Rasulullah, saya bersama dengan dirimu di surganya Allah Subhanahu. Kita yang ngaku cinta, pernah enggak punya keinginan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad? Kalau cuma keinginan masuk surga, orang kafir juga kalau mati kepingin masuk surga. Jangan sampai keinginan kita sama dengan mereka. Orang-orang yang ahlul maksiat juga berharapnya kalau mati masuk surga. Enggak ada. Orang sebejat apapun enggak ada yang kepingin masuk nerakanya Allah Ta'ala. Tapi Rabi'ah nunjukkan cinta. Saya mau di surga bersama dengan dirimu. Yang aku cinta sama Nabi, pernah enggak kita punya keinginan nanti masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu mahabbah. Bahkan ada anak kecil di zaman Nabi, anak muda namanya Talha Ibnul Barra. Orang dari daerah Masjid Quba. Aku cinta sama Nabi. Urni bima syi'ta. Ya Rasulullah, saya cinta kepadamu. Perintahkan apapun saya akan kerjakan. Kata Nabi Muhammad, betul kau cinta kepada saya. Betul ya Rasulullah. Betul, apapun yang saya perintah akan kau kerjakan. Betul ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Qum faqtul abak. Kalau begitu berdiri, bunuh bapakku sendiri. Ini anak gak pakai berpikir panjang. Langsung keluar, mau melakukan apa yang diucapkan sama Nabi. Dipanggil sama Nabi. Hei, Talha. Kemari, kemari, kemari. Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan sama Allah bukan untuk memutus tali silaturahminya anak sama bapak. Bukan untuk bunuh. Nabi cuma ingin tahu betul gak orang ini cinta sama Nabi. Dan ternyata apa yang diperintahkan sama Nabi gak pakai dipikir. Nandakan mahabbahnya kepada Rasulullah. Inni lam ub'ats bika ti'atir rahim. Aku tidak diutus oleh Allah untuk memutus tali silaturahmi. Bapak sama anak hubungan harus dijaga. Walaupun bapaknya non muslim, tetap diperintahkan oleh Allah apa? Berbuat baik. Nabi Muhammad hanya ingin tahu cintanya anak. Sehingga ketika Talha Ibnul Barra sakit di malam hari, di musim dingin, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju ke daerah Quba. Beliau jalan kaki. Mau apa? Menjenguk anak muda. Siapa Talha? Bukan anak pejabat, bukan anak raja, bukan anak orang istimewa. Kenapa Nabi kunjungi sampai keluar di malam hari, musim dingin? Nabi mengunjungi seorang pemuda yang di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya cinta. Kita sholawatan sama Nabi jangan dianggap gak sampai kepada Nabi. Kita ngucap salam sama Nabi jangan dianggap gak ada manfaatnya. Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, apa kata Rasulullah? Inni la'arifu hajaran bimakata kana yusallimu alaiya qabla an ub'ath. Inni la'arifu al'an. Kata Sayyidina Jabir Ibn Sumrah, Nabi Muhammad meriwayatkan hadis, mengucapkan hadis, ada batu di Mekah. Kalau saya lewat sebelum saya diangkat jadi Rasul, itu batu setiap kali saya lewat ngucap salam sama saya. Assalamualaikum. Batu ngucap salam sama Nabi. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, kata Nabi Muhammad, dan sampai detik ini saya masih tahu batu yang ngucap salam sama saya itu yang mana. Di Mekah batunya banyak, bukan satu. Tapi ada satu batu yang gak dilupakan sama Nabi Muhammad. Kenapa gak dilupakan? Karena ngucap salam. Kalau batu ngucap salam sama Nabi enggak dilupakan, kita umatnya Nabi Muhammad ngucap salam, insya Allah enggak dilupakan sama Nabi Muhammad. Ini anak muda sakit dijenguk sama Nabi. Enggak sadar dia pingsan. Akhirnya Nabi bilang sama orang tuanya, saya lihat usianya enggak panjang sudah. Ajalnya sudah dekat. Nanti kalau Talha meninggal, jangan ditunda pemakamannya. Segerakan pemakamannya, tapi kabarin saya, kata Nabi Muhammad. Saya mau menyaksikan pemakamannya, nyolatkan anak ini.
Kita kalau mati berangan-angan disolatkan sama orang soleh. Ada orang soleh yang ikut makamkan kita. Sahabat Nabi kalau mati semua kepingin Nabi nyolatkan ikut makamkan. Tolha malah Nabi Muhammad yang minta, ini anak kalau mati kabarkan saya. Saya ingin menyaksikan pemakamannya dan menyolatkan anak ini. Istimewa di matanya Nabi Muhammad karena apa? Ada cinta. Tolha sadar. Dikabarkan sama orang tuanya, Nabi tadi jenguk dirinya. Sakitnya semakin parah, ajal semakin dekat. Wasiat sama orang tuanya. Bu, kalau saya meninggal dunia, tolong jangan kabarkan Nabi Muhammad. Makamkan saya segera. Jangan kasih tahu Nabi Muhammad. Kata ibunya, kenapa? Bukankah kau sangat mencintai Nabi? Dan Nabi tadi juga wasiat minta dikabarkan. Kenapa kok kau malah minta dikuburkan segera tanpa diberitahukan kepada Nabi Muhammad? Kata Talha, wahai ibuku, saya takut kalau saya meninggal di malam hari, Nabi dikabarin saya meninggal, nanti beliau keluar dari rumahnya ke tempat ini untuk memakamkan saya, di tengah jalan ada orang Yahudi yang mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mati yang dipikirkan Nabi Muhammad. Saya takut kalau beliau keluar ke sini, di tengah jalan nanti ada orang Yahudi yang mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta kita jauh dari mereka. Kalau kita enggak terus mengasah hubungan kita dengan Nabi Muhammad, ya kita enggak akan pernah dapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lewat majelis ini, jadikan niat kita hadir ke haulnya orang-orang yang saleh, supaya hubungan kita kepada Allah semakin kuat, hubungan kita kepada Nabi Muhammad semakin kuat, kita bisa meneladani orang-orang saleh yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya mau tanya, di sini semuanya punya handphone enggak? Punya handphone kan? Kira-kira kalau kartunya rusak enggak bisa dibuat internet, ada manfaat enggak handphonenya? Beli handphone yang mahal 10 juta tapi enggak bisa connect ke internet. Ditinggal di rumah apa dibawa handphonenya? Enggak ada manfaatnya kan? Manusia itu seperti handphone, hatinya seperti SIM card yang bisa punya koneksi kepada jaringan internet. Kalau sudah hati kita enggak punya koneksi sama Allah subhanahu wa ta'ala, ibarat handphone rusak yang enggak ada manfaat. Itu yang disebut sama Habib Jamal tadi, hidup tapi seperti mati. Karena cuma seperti pesawat handphone tapi enggak bermanfaat. Dibuat nelpon enggak bisa, dibuat kirim WhatsApp enggak bisa, dibuat buka sosial media enggak bisa, dibuat apa-apa. Tapi kalau ada koneksinya, apalagi koneksinya kuat kepada Allah, nah itu kita butuh lewat majelis-majelis seperti ini. Kita nih yang orang-orang biasa, itu seperti sinyal kita seperti zaman dulu edge. Lalu buka Google setengah jam, muter-muter itu sinyal kita. Itu kita orang ini yang hadir di sini. Para wali-walinya Allah 4G, 5G. Kalau mau koneksi sama Allah seperti buka Google, bes, nggak pakai, dihitung satu detik nggak sampai sudah kebuka. Nah bagaimana dengan orang yang sinyalnya di bawah edge? Kita ini kan edge, tapi kalau di ruangan ada wifi-nya, daripada pakai edge kan lebih pilih pakai wifi. Kalau duduk di tempatnya orang soleh, para wali Allah, mereka ini orang-orang yang koneksinya kuat kepada Allah seperti wifi. Maka kita sambungkan diri kita melalui sambungan wifi tadi, supaya terkoneksi kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita duduk di majelis haul yang kita pikirin Allah, Rasul, para wali-wali Allah, nasihat, pikiran. Tidak ada yang mikir nomor togel, tidak ada yang mikir, tidak ada. Karena apa? Koneksinya, wifi-nya kuat. Kalau koneksinya di kedai-kedai kopi, di tempat lain, pikirannya maksiat. Tapi karena koneksi kita kepada wali-wali Allah, diingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harap berkahnya para wali-wali Allah yang kita hauli pada malam hari ini, dan berkahnya Rasulullah tidak berhenti kepada diri kita saja, melainkan sampai ke rumah kita, keberkahannya sampai kepada anak dan istri kita. Semoga istri-istri kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Fatimatuz Zahra, mengidolakan Aisyatur Ridha, mengidolakan Khadijatil Kubra, dan
dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengidolakan Nabi Muhammad, mengidolakan para sahabatnya Nabi Muhammad, mengidolakan keluarganya Nabi Muhammad. Semoga keluarga kita, rumah tangga kita berkiblat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita orang-orang yang cinta kepada beliau dengan haqiqatul mahabbah, bukan cuma sekedar mengaku cinta. Dan semoga kelak dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh-salehah, yang mendoakan kita setelah wafat kita. Dan semoga hajat-hajat kita yang kita bawa dari rumah, berkah majelis ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul di sini, di waktu yang akan datang insya Allah kita berkumpul bersama-sama di makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Baitullahil Haram. Dan semoga kelak kita dikumpulkan di majelis seperti ini bersama dengan Nabi Muhammad di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan zuriyah keturunannya Kiai Haji Muhammad Sya'rani semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah kemudahan untuk meneruskan perjuangan kakeknya. Dan siapapun yang membantu terlaksananya majelis ini semoga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, keberkahan yang berlimpah oleh Allah, dan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khasati fala tuhrimna wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khasati fala tuhrimna wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.